juga dia. Sudah besar-besar ya. Oke. Nah, mantap, Sman. Besar sekali. Monster. Oke, nah, targetnya kita ikan samander sekarang dapat gamat. Besar sekali. Selamat pagi, Sabudeng Lala. Saatnya kami akan mau mancing lagi, mancing garong bersama Usman. Kita akan mancing teknik garong dulu. Mudah-mudahan ada rezeki. Kita ambil umpan dulu ya. Kita ambil umpan dulu. Umpannya di bila-bila bambu ini. Ada lumut, ada macam-macam. Ah itu di bawah. Ah itu. Oh seperti ini. Seperti yang ini. Agar rumput laut agar-agar. Yang dia suka ini agak kepanjang-panjang lagi boleh. Lumutnya juga, jadi pakai lumut juga dia. Umpannya sudah siap. Masih tambah lagi. Lumutnya cukup kah? Cukup nih. Ini kan dicampur cara pasangnya. Dicampur. Oke, sekarang kita menuju ke spotnya. Jauh-jauh di depan pondok saja. Sini. Oh, di sini spotnya ini. Tidak jauh-jauh. Kita di depan pondok. Siapkan pancing garongnya. Ini kacamata. Ini cara pakainya dia begini. Ya setengah-setengah lah. 50-50 ya. Sebentar. Diintip dulu. Mudah-mudahan arusnya bersahabat. Banyak. Banyak. Lepas nih. Lepas. Masih maju lagi. Mas. Masih maju lagi. Dua kali percobaan. Diulur lagi. Ah, berbau.
ganti. Ini cara makannya. Ganti. Cina. Amba umpan. Habis. Aduh. Ini besar-besar nih. Besar-besar? Iya. Tapi gimana cara kita kena? Berdua saja. Dapat? Ada. Ada. Oh, ini baru setelah berkali-kali selalu ada pemanasannya. Lepas akhirnya ada ini kan ya. Ah. Samandar. Sudah besar-besar. Nah. Mantap. Ini kita harus kasih mati. Yeah. Tidak bahaya, hanya kameramen jangan sampai ditusuk. Bisanya. Saya juga tidak menjamin. Karena memang dia bisanya luar biasa. Oke, kalau sudah mati begini kan. Tidak paku sang enggak? Tidak, sudah biasa paku tangan kalau. Yang seperti itu ya, oke. Mantap. Mantap. Kameramen. Oke. Garong. Sahabat Deng Lala di rumah sudah rindu juga ingin menyaksikan aksi Usman. Oke. Balik lagi di mata arus. Di mata arus harus dia. Kalau posisi kita tidak berpegang begini harus kita mulai di mata arus. Oke, buang lagi. Mati kacamatanya saya sudah mulai kabur. Sudah lama. Bocor nih. Iya. Dia berembun. Oke, siap lagi Usman. Oh. Oke. Ah, mantap Usman. Oke. Wih, kena. Sudah tidak bisa menghindar. Tapi biasa terlepas juga. Larinya dia kiri kanan tuh. Oke. Mati. Ini bukan bermaksud menyakiti ikan, cuman harus diamankan memang. Oke, dua ekor. Sebenarnya sudah rusak. Kok bisa banyak ini? Sebanyak. Laju terus. Mudah-mudahan arus begini terus. Dapat? Ada lagi. Uhuy. Lancar. Oke. Ini kayaknya lumayan besar ini. Iya, lumayan besar. Oke. Okay. Wih, besar ya. Jadi hari ini targetnya tidak main taksir-taksir. Karena cuacanya. Iya. Kelompokan ini sudah tidak mendukung. Pagi ini rindu, kita tidak tahu besoknya mungkin kita tidak bisa. Jadi selagi ikannya masih makan, ya, menangkan saja dulu. Lanjut lagi. Ayo, ini masih banyak umpan. Intip lagi. Tidak jauh ini, hanya depan pondok. Coba kita ada tali. Ada tali? Iya. Menghindar. Ya, talinya bubu ini. Sekaligus pasang umpan baru. Dulu. Karena umpan itu dia sudah mau sampai di dasar, jadi ikannya supaya tidak kemana-mana, kita kasih terapungkan lagi yang baru. Hindar dulu. Paling
kita arus lagi. Oke. Okay. Ayo diborak ini. Kenapa? Lepas. Oke. Kita maju ke depan. Maju lagi. Ada rombongan bar di pas-pas ini. Kalau ada kamera dalam air ini bagus, kita lihat-lihat ikannya. Oke, disuruh siap-siap lagi oleh Usman. Mudah-mudahan ini. Oke. Dapat. Oke. Hai, dapat lagi. Wuhui. Yes, yes, yes. Sorry. Sudah besar-besar. Empat. Tidak boleh dihitung. Oh, tidak boleh itu. Nanti pulang baru dihitung. Mantap. Tolong lagi. Si karena tadi ada makan. ikan campuran. Nah, coba saja usap ke di sini. Seharusnya kan kita balik di mata arus. Arus kan tadi ada rombongan baru kulit pasir. Itu ada belok ke mana-mana. Apa? Oh, itu tripod yang besar nih. Hah? Iya. Ambil. Bisa dikait kah? Bisa sih. Tapi kadang terlepas. Susah tuh? Ih. Diselami juga sampai. Bisa lah kelihatan dasar ini. Soalnya ini penyelam ulung ini. Ya, sekitar berapa meteran nih? 7. Sekitar 7 meteran. Iya. Sekarang 7 meteran lah, bisa lah kalau Usman yang nyelam. Kalau kita sampai ini apa boleh buat, tarik saja. Oh iya, iya. Ya, lumayan lah. Berharga itu. Kalau makan. 10 orang makan bisa. Oke. Okay. Usman coba turun selami. Oh iya. Lihat-lihat dulu. Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu, Usman. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Bismillah. Oke, Usman. Kayaknya jauh. Oh, tidak kelihatan. Wah, sudah tidak bangun. Ah, ini dia. Oh.
besar sekali. Monster. Hei. Teripang. Teripang apa ini? Teripang gamat. Wih, besar ih. Ayo, Mek. Aduh. Coba angkat, Usman. Mantap. Berapa puluh kilo ini? Coba. Oke. Hei. Besar sekali. Kayak bantal. Angkat lagi, angkat lagi. Ah. Oke. Iya, simpan saja di sini. Kayak bantal, sekali. Ya, kayak bantal puluh. Iya, kayak bantal. Hampir tidak muat di perahu. Oke. Masih mau dilanjut? Oh iya. Kurang. Ada gamatnya, bro. Yang penting kita sudah dapat teripang gamat ini. Ah, sudahlah. Biar satu RT ini yang makan bisa. Ah, sudah dapat yang mau dimakan. Ini kan kita niat tadi turun itu hanya untuk cari lauk makan. Sekarang sudah berlebihan. Sudah ada juga. Ya, sudah ada ikannya, sudah ada gamatnya. Baru saya mau kalau saya dapat ikan ini, teripang ini saya tidak makan ikan. Tidak makan ikan? Saya paling suka makan ini. Makan, makan teripang ini. Oke. Kenapa? Arus sudah mulai kurang mendukung. Sudah lebih dari cukup ini. Yang tadinya targetnya kita ikan samander, sekarang dapat gamat. Besar sekali. Oke, gamatnya keluarkan apa ini? Isi dalam perut. Tuh telurnya. Iya. Ini telur ini. Iya, karena tadi saya lihat dia berputar. Ini harus kita bawa kembali ke laut ini. Sudah. Harus ini telurnya. Ada berkembang biak. Ah, coba bebaskan Usman. Oke. Nah, ini telurnya ini. Wow. Semoga berkembang. Nah, ini gamatnya. Makin mengecil dia. Berhubung ini sudah angin, maka kita memutuskan untuk pulang. Nanti sore lagi. Ini ikan kan bersama dari. Kalau pagi dia kurang makan, sore baru makan ya.